Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan hari ini kita akan nyah kotak jam tangan pintar daripada owner tersendiri iaitu Honor Watch Magic. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat apa yang ada dalam kotak ini. Honor Watch Magic bukan seperti mana-mana jam tangan pintar Android yang lain yang menjalankan Wear OS. Ia menjalankan sistem operasi yang tersendiri yang dinamakan sebagai Lite OS. Menurut Honor, Lite OS ini dibangunkan kerana adalah sistem operasi yang memfokuskan ketahanan bateri sehingga 7 hari lamanya. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat apa yang ada dalam kotak Honor Watch Magic ini. Variasi yang kami nyah kotak ini berwarna lava black iaitu warna hitam. Ini adalah jam tangan Honor Watch Magic. Mari kita lihat barang-barang yang ada dalam kotak ini terlebih dahulu. Yang pertama, kita ada kabel USB-C kepada USB-A. Ini agak menarik kerana kebanyakan jam tangan pintar WearOS ataupun pesaing-pesaing lain masih lagi menggunakan kabel yang tersendiri ataupun tidak boleh ditanggalkan ataupun kabel micro USB. Nampak menarik jika Honor menggunakan USB-C. Kemudian kita ada dermaga pengecas magnetik untuk mengecas jam tangan pintar ini. Dan kita ada buku panduan. Itu sahaja yang terdapat dalam kotak Honor Watch Magic ini. Mari kita lihat pada jam tangan pintar ini pula. Jam tangan pintar Honor Watch Magic ini dijana dengan chip pemprosesan ARM ARM-M4. Kemudian bateri yang digunakan pada jam tangan pintar ini hanya 178 mAh. Kemudian anda mesti tertanya, jam tangan yang nipis sebegini, berapakah storan dalamannya? Storan dalamannya hanya 128 MB dan RAM yang digunakan hanya 16 MB sahaja. Memori yang kecil ini bermakna anda tidak boleh memasang sebarang aplikasi kepada jam tangan pintar ini. Ini kerana semua memori tadi telah digunakan oleh aplikasi sistem. Jika anda tertanya kenapa memori dalamannya kecil, ini kerana ia tidak boleh memasang mana-mana aplikasi daripada Google Play Store ataupun aplikasi untuk mengawal jam tangan pintar ini. Memori-memori dalam jam tangan pintar ini telah digunakan oleh aplikasi-aplikasi sistem untuk Honor Watch Magic seperti aplikasi untuk berlari, aplikasi untuk menjejak berenang, aplikasi tidur dan sebagainya. Bagaimana pula dengan perlindungan untuk jam tangan pintar ini? Kebanyakan jam tangan pintar mempunyai rating IP untuk dari segi kalis air dan debu. Menarik sekali jam tangan pintar yang nipis sebegini dan tampak menarik ini mempunyai perlindungan 5 ATM. Ini bermakna ia kalis renang ataupun mesra untuk berenang. Di belakang jam tangan pintar ini terdapat 2 sensor pengemas dandi dan 2 lampu LED untuk memberi pengemasan yang lebih tepat. Sistem pengemas dandi untuk jam tangan pintar ini menggunakan sistem yang tersendiri yang dinamakan sebagai TrueSync 3.0 di mana ia membenarkan jam tangan ini untuk sentiasa mengemas nadi pengguna. Kemudian untuk penjejakan tidur pula, ia menggunakan sistem yang tersendiri juga yang dinamakan sebagai TrueSleep 2.0. Ini adalah seperti Xiaomi Mi Band di mana ia turut boleh menjejak tidur dan kesihatan yang lain-lain. Dan sistem menjejak tidurnya juga boleh melihat nadi ketika tidur, berapa nyenyak anda tidur. Anda boleh bayangkan Honor Watch Magic ini sebagai Xiaomi Mi Band dengan skrin yang lebih besar, berwarna dan juga bateri yang tahan lama. Bercakap mengenai bateri lagi, walaupun baterinya hanya 178 mAh, ia mampu bertahan sehingga 7 hari lamanya. Seperti yang saya cakapkan pada awal video tadi, Honor Watch Magic ini menjalankan Lite OS iaitu sistem operasi itu sendiri. Dari segi pengalaman penggunaan awalan yang telah saya cuba, sistem operasi ini kelihatan seperti gabungan antara Tizen dan juga Wear OS di mana cara kawalan agak okey tetapi ada sedikit terasa lengah masa. Walau bagaimanapun, setiap fungsi dan ciri dalam jam ini berfungsi dengan baik. Jam tangan ini turut mempunyai fungsi GPS untuk tujuan sukan seperti berlari, berjoging ataupun berjalan untuk menjejak berapa kilometer yang telah anda berjalan dan sebagainya, dan bunyi NFC untuk tujuan pembayaran secara non-tunai melalui Huawei Pay. Tetapi Huawei Pay tidak boleh digunakan di Malaysia buat masa ini. Tali jamnya juga diperbuat daripada silikon dan ia terasa agak nipis walaupun kemasan di sini boleh kata agak selesa. Tetapi ia terasa sedikit nipis dan boleh kata kurang kualiti jika nak dibandingkan dengan pesaing jam tangan pintar yang lain. Walau bagaimanapun, jika anda tidak gemarkan dengan tali jam ini, ia mempunyai sistem yang mudah tanggal seperti mana-mana jam tangan pintar yang lain. Cuma anda perlu cari saiz yang sesuai dengannya. Jika anda perasan daripada tadi, terdapat 2 butang pada jam tangan pintar Honor Watch Magic ini. 2 butang ini yang pada bahagian atas adalah butang kuasa ataupun untuk melancarkan talak aplikasi. Kemudian butang kedua adalah butang tambahan untuk melancarkan aplikasi sukan yang terbina untuk Honor Watch Magic.
Honor Watch Magic ini hadir dengan dua pilihan warna, iaitu lava yang berwarna hitam seperti yang anda lihat sekarang, ataupun warna midnight yang seakan warna silver. Kemudian ia akan dilancarkan di Malaysia pada 26 Januari ini. Itu sahaja daripada saya, Fahim, sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman seakan datang. Assalamualaikum.